Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk tes Gwangju ANOVA untuk latihannya. Kita masuk ke dalam SPSS, kemudian buka di variabel view ya, sebelum data view. Maka di sana kita ketikkan dua variabel yaitu produk dan shift. Jadi produk ini mewakili tadi hasil, shift di sana tadi ada shift 1, 2, 3 dan 4. Kemudian tipe numerik sudah 8, tabelnya bisa dikosongkan. Untuk value-nya yang diisi hanya yang shift. Kemudian untuk measure-nya semuanya skala. Setelah kita isikan variabel view demikian, kita pindah ke data view. Ya, kita isikan di kolom produk hasil ya, dan kolom yang kedua shift sebanyak semuanya 48. Setelah kita isikan semua data seperti ini, jadi jangan menyamping ya, nanti misalkan di sini sub 1, di sini sub 2, sub 3, sub 4 itu sama. Kemudian kita lakukan analisis, klik analyze, kemudian turun compare min, kemudian pilih Gwangju ANOVA. Jadi produk dimasukkan dependent list, kemudian shift masukkan ke dalam faktor. Ya. Kemudian untuk kosok klik, kemudian pilih Gwangju rame dan toke. Continue. Kemudian optionnya deskripsi. Sama homogenitas tes. Kemudian di continue, diabaikan. Kemudian setelah itu kita oke. Kita tunggu sebentar keluar output. Script. Nah, di sini sub 1, 2, 3, dan 4 selama 12 hari penelitian, kemudian minnya ini. Sub 1, sub 2, 3, dan 4. Kemudian turun tes homogenitas. Sebenarnya ini tidak homogen ya, tadi datanya saya ubah sehingga bisa diuji dengan one way ya. Di sini homogen harusnya di atas 5%. Kemudian lihat ANOVA, di sini hasilnya 0,022, berarti di sini signifikan, artinya dari keempat shift tadi itu ada perbedaan karena di sini lebih kecil dari 5%. Ya. Shift 1, 2, 3, dan 4 itu ada perbedaan. Cuma kita tidak tahu mana saja yang berbeda, maka dilanjutkan dengan uji post-hoc-nya. Ya. Post-hoc test-nya ini ya. Dan di situ kita baca. Ya. Kelas 1, bukti atau pemberani. Kita baca shift 1 dengan shift 2, di sini ada bintang, masih di bawah 5%. 1 dengan 3, di sini ada bintang, masih di bawah 5%. 1 dengan 4, tidak ada bintang, masih di atas 5%. Kalau di bawah 5% berarti signifikan, kalau di atas berarti tidak signifikan. 2 dengan 1, signifikan. 2 dengan 3, tidak. 2 dengan 4 juga tidak. 3 dengan 1, signifikan. 3 dengan 2, tidak signifikan. 3 dengan 4, tidak signifikan. 4 dengan 1 juga tidak signifikan, 4 dengan 2 tidak signifikan, 4 dengan 3 juga tidak signifikan. Maka dengan rincian ini kita tahu shift mana saja yang signifikan dan mana saja yang tidak signifikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.